pendidikan adalah modal dasar untuk mewujudkan generasi masa depan yang unggul melalui proses pembelajaran berkelanjutan yang diterapkan dalam keseharian. Berdiri sejak tahun 2011, SMP Darut Tauhid Boarding School bercita-cita menjadi sekolah unggul yang mampu mewujudkan generasi berjiwa leadership, berakhlakul karimah, prestatif, mandiri, dan peduli lingkungan yang berlandaskan tauhid. Pembentukan ruhiyah santri SMP Darut Tauhid Boarding School dilaksanakan melalui penerapan 7 cinta. Cinta ilmu, cinta saum, cinta Al-Quran, cinta sedekah, cinta masjid, cinta zikir, serta cinta qiyamulail. Pembelajaran di SMP Darut Tauhid Boarding School mengimplementasikan kurikulum Darut Tauhid yang memadukan kurikulum nasional dengan kurikulum khas pesantren Darut Tauhid, baik dalam intrakurikuler, kokurikuler, maupun ekstrakurikuler. Kami juga menerapkan pembelajaran proyek, di mana santri dilatih untuk mencari masalah yang terjadi di lingkungan sekitar, lalu difasilitasi untuk menemukan alternatif solusi yang mudah-mudahan dapat memberikan kebermanfaatan dalam kehidupan. Selain itu, santri dilatih untuk memiliki karakter baku, baik dan kuat, melalui berbagai kegiatan seperti matabah, latihan dasar kepemimpinan santri, perkemahan penggalang, serta program sekolah sehat. SMP Darut Tauhid Boarding School berkomitmen untuk memaksimalkan potensi santri dengan kegiatan ekstrakurikuler, diantaranya berkuda, memanah, bela diri, futsal, basket, serta ekstrakurikuler lainnya. Kami berharap santri SMP Darut Tauhid Boarding School dapat menjadi pribadi yang unggul, tangguh, dan menjadi pemimpin masa depan yang berlandaskan tauhid dan berakhlakul karimah.